Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari Barang Jakarta Nasional Kabupaten Landak pada hari ini Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021 bertepatan dengan hari ke-28 Ramadan 1442 Hijriah akan kami salurkan sembako sebanyak 70 paket kepada para duafa fakir miskin yang ada di Kota Ngabang dan sekitarnya, sekitar 3 desa yaitu Desa Hilir Kantor, Hilir Tengah, dan Desa Raja. Mudah-mudahan sembako yang kami salurkan ini kepada para duafa semoga berkah. Dan pada hari ini juga kami mengundang Ketua Majelis Ulama Indonesia hadir dalam rangka menyerahkan secara simbolis dari 70 paket sembako kepada para mustahik, para duafa yang insya Allah menerima. Mudah-mudahan para donatur yang telah menyampaikan sumbangan serta donasinya kepada Masnas, semoga rezeki berkah untuk mereka yang telah mengeluarkan donasi. Terima kasih. Semoga kita semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai Haji Lukman Qosim selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pada hari ini hadir dalam rangka menyerahkan secara simbolis kepada para duafa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami Basnas Kabupaten Lana telah selesai melaksanakan tugas, yaitu membagi sembako kepada para mustahik duafa, dan alhamdulillah telah selesai melaksanakan. Mudah-mudahan yang menerima mendapat berkah, yang menyerahkan juga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.